่เราจากกันแสนไกลเหตุและผลมากมายไม่เคยสำคัญเท่ากับความรู้สึกที่ใจของฉันนั้นเก็บให้เธอแต่ละครั้งที่เราผ่านมาพบกันอาจบังเอิญได้ยินข่าวคราวของเธอนั้นคือความรู้สึกที่ดีที่ฉันคอยอยู่เสมอขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้นยังมีความหมายต้นไม้ลำธารยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมายชีวิตที่มันขาดเธอวันนี้ยังเดินต่อไปแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ Halo guys, posisi sekarang saya berada di Swantai gitu ya. Di Lipo Mall Puri ya. Jadi sekali lagi kali ini kita review masakan Thailand gitu ya. Karena ada beberapa kita sudah review masakan Thailand, baik yang ada di Surabaya maupun ada beberapa juga ada di Jakarta ya, di PIK beberapa waktu yang lalu ada videonya gitu ya, dan juga di Surabaya. Nah sekarang ada di Lipo Mall Puri, nah, restorannya kali ini bernama Swan Thai gitu ya. Nah kita akan lihat makanan-makanannya, modelnya nanti seperti apa, kita lihat sama-sama. Oke guys, sekarang makanannya sudah datang gitu ya. Nah, kita coba salad mangganya terlebih dahulu ya. Kita coba salad mangganya itu nanti seenak apa gitu ya. Di sini juga dikasih daripada daun selada di sini. Juga ada khasnya dikasih daripada kacang-kacangan. Dengan ada beberapa shallot, bawang merah di sini ya. Oke, mari kita coba. Nice. Rasanya nih ya. Ini masuk kategori enaknya mendunia nih guys. Saladnya ini benar-benar khas Thailand asli, mantap nih ya. Ini luar biasa. Sungguh luar biasa nih ya. Ini rasa salad mangga itu ya, nggak pernah gagal ya. Tungguan. Paduan daripada adanya kacang, kemudian nggak tahu ada secret ingredients mungkin ya nih ya. Ini benar-benar aroi mak-mak nih, aroi jing-jing. Ini salah guys. Ini gua nggak salah pilih menu nih guys. Enaknya mantap, enaknya mendunia nih. Serius, enaknya mendunia nih. Mantap nih guys. Oke, makanan yang kedua ini adalah koyang ini ya. Jadi grill chicken ya, modelnya kayak gini ya. Nah, ini dikasih bumbu
modelnya kayak gini, bumbunya nggak terlalu banyak ya. Seperti biasa, kita coba tanpa bumbu terlebih dahulu seperti apa ya rasanya ya. Nah, kita coba pakai bumbu ya. Rasanya lebih cocok pakai bumbu. Rasanya memang lebih cocok pakai bumbu. Wah, ini kalau dicampur sama bumbu saladnya tadi ya. Manis. Oke, mari kita coba ya. Kita mandikan ayamnya terlebih dahulu di bumbu salad ini ya. Mantap. Campur sama bumbu saladnya itu suweger ya, enak. Ini ya. Mantap banget. Yang terakhir kan tinggal sayurannya, kita tuang ke sini gitu ya. Kita juga tuang bumbu saladnya. Kita aduk-aduk. Nah ini secara nggak langsung dia jadi salad lagi ya. Enak. Luar biasa. Nuansa tomatnya itu menambahi apa ya? Buahnya itu nambahin suatu apa cita rasa yang berbeda. Mantap. Makanan yang berikutnya sudah datang, yaitu namanya tomkakai. Nah, tomkakainya di sini itu ada dua versi gitu ya. Jadi ada satu yang versinya itu versi kuah merah, satu yang versinya pakai kokonat itu yang pakai kuah putih gitu ya. Nah, saya di sini akan pesen yang kuah merah. Memang biasanya kalau di Thailand yang saya tahu biasanya tomkakai itu selalu kuah putih ya, yang kokonat itu. Tapi nggak apa-apa, kita sekarang mau coba yang kuah merah modelnya seperti apa gitu ya. Oke, kita cicipi sama-sama ya. Mantap ini guys, mantap, kuahnya light ya. Asemnya, pedesnya, manisnya itu pas ini ya.
Tapi kalau saya sih ya, kalau saya itu pasar yang kan senang yang kecut gitu ya. Jadi saya biasanya suka yang agak asam. Lebih asam dari ini lebih baik. Oke, di sini biasa ya, di masakan Thailand itu selalu shallotnya, yang bawang merahnya itu dibiarkan utuh gitu ya, dia nggak dicacah. Supaya kita bisa merasakan sensasinya seperti apa. Di sini dia juga menggunakan jamur ya. Nah, kalau ini porsinya daripada tom kaka ini besar ya guys ya. Jadi porsinya ini untuk 4-5 orang gitu ya. Jadi kalau makan misalkan berdua gitu ya mungkin nggak habis ya. Ini enak-enak. Mantap ya. Manis. Oke guys, sekarang makanan yang terakhir ini adalah pad thai, gitu ya. Kita lihat pad thai-nya modelnya seperti apa di sini. Kita coba ya. Jadung tau gini besar besar ya. Benar-benar tau gini besar besar ini. Rasanya sih. Dominan agak manis ya menurut saya. Ini ada kayak semacam sambalnya ya. Coba kita campur aduk-aduk modelnya jadi seperti apa ya. Oke. Nah, di antara 4 macam masakan ini ya, saya paling suka yang pertama sih ya, yang mangga. Wah, bumbunya itu, kelasnya itu enaknya mendunia. Mantap. Tom kakaknya tadi, itu enak juga, mantap itu ya. Oke, hari ini review-review makanan kita sampai di sini dulu ya. Jadi itu adalah 4 makanan Thailand yang sudah kita review, yang ada di Swan Thai di Lipu Mall Puri gitu ya. Oke, bagi yang tertarik datang aja ke sini langsung coba. Bye bye.